Halo, selamat kembali ke channel AJ Moon. Okay. So hari ini I dapat blaster baru. Kira tak baru juga lah, tapi blaster yang kira amount special. Kira after FCD sudah keluar clock, sekarang second pula company yang keluar clock yang battery type. So by anda semua tahu, selepas kebanyakan pistol type, handgun type, dia lang pergi sampai normal pakai gas. So yang FCD pernah buat produk yang clock yang battery type macam P99 yang DAS system tu. So sekarang satu company by DS model dia DS01, dia punya G, dia punya clock 17 Gen 5. Okay, so yang ini packing dia. Anda beli blaster ni, ada memang satu tempat packing macam ni. Tapi kat sini anda nak beritahu dulu, blaster ni kena tune sikit baru dapat main dengan lancar ataupun biasa. Pasal harga dia pun murah. Okay, so ini dia pernah cari Sean untuk open unboxing, tapi last dia cancel projek ni pasal tak tahu pasal apa. So kali ni I dapat lah untuk sendiri saya lah. So dalam kotak ni anda boleh nampak, so I buka macam tu, anda boleh nampak. Okay, dia memang main satu bateri, satu magazine. So kat sini anda boleh nampak semua. Okay, so jika anda beli package yang biasa, anda dapat satu blaster and then satu magazine, satu bateri, satu charger. Itu je dapat. So ini yang external beli, anda kena beli external. So anda dapat lah. Ni Google Glass ni cantik, dia memang finishing elok. Okay, dia memang glass ni finishing elok. So dalam kotak ni anda dapat satu biji macam ni lah. And then so sekarang kita nak keluarkan dia memang blaster and then dia memang battery. So battery, saya angkat battery sendiri dah. Saya cakap satu biji battery sendiri. So kita angkat satu Mac keluar. So lainnya kita simpan. Nah, dia ada satu user menu ni. So kita kena baca sebelum anda main. Battery ni. Okay, so sekarang kita tengok user menu dulu. So user menu ni dia ada keluar Mandarin and English. So kita tengok yang atas dulu, ni memang macam sayur mesin ya. Okay, so kita tengok atas dulu. Dari atas kita tengok charge before playing. Okay, so every battery dia out the box, dia memang dia bukan full charge, dia kena pakai store mode. So store mode dia memang rendah. So let me cari mana itu. Sini, sorry. Okay, saya cari ni. So sekarang yang ini ISO charge. So kita pakai voltage checker ni, kita check. Kita tengok okay, full 12.6. So ini yang sudah full charge, pakai kabel full charge. So kita nanti kita test pakai bateri ni. So yang blaster ni I tak tune langsung. I cuma angkat balik and then buat sikit lah. Dia pun tak tukar spring lagi. So second kita nak tengok to avoid. Okay, yang barang ni to avoid dia pun tak elok dengan barang lah. So yang macam ni, tempat ni dia boleh gerak. Jika boleh anda dapat ataupun I dapat sini akan grow mati sebab saya tak goyang loh. And then jika anda main, jika anda sudah main, bateri dia dia blaster ni so bunyi. Dia akan keluar pipit bunyi macam P99 ataupun VP9. Bateri yang dah habis dia akan bunyi. Lepas bunyi jangan main dah. Tukar bateri ataupun tukar magazine. Bateri dia simpan dalam magazine. Okay, so dia boleh, anda boleh ganti saja dah magazine bateri ni. Macam P99 dia kena ganti full set. Okay, so jika anda simpan, nak simpan bateri ni, tak boleh full charge. Okay, so if let's say sekarang full charge bateri dia ni, dia 12.6, mean anda masa anda simpan tu anda kena tinggal arti 11.1 ataupun 11.3 yang paling elok main range macam ni lah. So maybe anda simpan 1 bulan 2 bulan and then kita check lagi sekali jika anda main lah. Okay, so sekarang yang tu je lo. Okay, satu lagi sini. Okay, jika anda tak main, anda kena tekan trigger ni bagi lepaskan
lepaskan memang panja dia lah, piston dia. And then jika anda suruh main habis, jika anda macam tu, jangan release magazine keluar. Okay, bagi lepai. So upaya anda boleh simpan. So jika dia sangkut macam tu, takut dia memang piston dalam akan losak lah, pasal piston dia nylon lagi. So macam tu sajalah. Ni so dia, ni foto dia. Kalau merah cantik juga. Ni macam mana api pasang bateri ni. So kita tak pakai ni lah. Dia tunjuk by step. Okay, so sekarang kita nak tengok apa dulu. Tengok memang finishing dia. Okay, by tangan saya angkat memang berat. So cari later yang normal kita pakai. So, kita akan bukakan dia. Then kita akan timbangkan beratkan berat dia. So normal orang suka lah blaster handgun ni akan berat sikit. So I masa angkat ni rasa berat sikit pasal berat daripada FCD dulu kita pasang. So kita akan masukkan magazine, bateri semua kita masuk. So, okay. Berat dia 440 gram. So dah kira berat dah jika anda nak compare dengan battery type. So yang P99i ni pun tak berat mana pun. So ni sudah masuk bateri, magazine. Kita timbang. Lebih kurang weight dia sama lah, 440 kita. Okay. So dia pun tak berat mana lah, tapi anda boleh rasa dia berat dekat atai. So P99 berat dekat bawah. So jika anda compare dengan 3DG, dia akan berat sikit. So for magazine ni, magazine dia memang tengok macam dia tengok main mata memang macam 3DG, tapi kat sini akan different sikit. Saya dia sorry. Dia 3DG dia pakai dia satu pipe untuk feeding. So ini dia macam dia DAS system lah. Dia macam P9 dia kena tolak jabor tu naik lah. So battery ini anda kena masuk. Dan connector ni anda jika infuser lah, jika anda dapat lah, anda nak senang lah. I advise anda tukar jadi jadi apa? Jadi kita panggil XT30 macam ni. Jika anda dah senang lah. So yang ni bukan XT30, dia black sikit. Dia macam blind pattern sikit lah. So ini kita boleh masuk. Ini masuk kena berhati-hati pasal dia wayar dia panjang. So kita kena masuk by cara dia elok-elok. Okay. I pun tak sure macam masuk macam mana. Kena cuba masukkan dengan elok. Okay, yang macam ni. Tampak macam okay lah. So ini sudah masuk macam ni. Dan macam tu masuk. Okay, and then kita tutup cover di. Kena paksa sikit lah, paksa sikit. Jangan paksa sangat, paksa sikit cukup. Okay, so ni sudah akan masuk bateri sini lah. So ini yang tempat kita tak boleh touching. Jika touching, bateri akan burn. So, kat sini anda boleh nampak blaster ni memang dia mai siap hop up. Hop up ni boleh buka. Tapi I glue mati lah pasal dia tempat sana leaking teruk sangat. Kita just glue mati kat sana lah. And then, apa lagi? Blaster ni lah. In hand tak memang feeling memang okey lah. Kalau jika nak compare ni dengan P1, memang P1 lagi berat. Tapi P1 pakai gas. So ada sikit orang dia tak suka gas ataupun dia nak just nak training macam ni. So inilah tempat ni yang boleh kita untuk training sendirilah kat rumah ataupun tembak papan-papan apa ke, target yang kecil ke, ini okey lah. Dan tembak cicak anda suka lah ha. So okay, so sekarang kita tengok apa dulu. Kita tengok dalam dia design dia macam mana. So ini buka dia ada special sikit. Anda kena lock and then tarik ni. Dia so keluar ni. And then kita release kat panja. And then dua ni anda tolak mati, push dia so keluar. Okay, so dalam boleh nampak lah dia design dia lebih kurang macam P1, tapi dia rasa dia sistem dia pakai P99. So gigi dia memang metal. Dia bawa nylon. Ini semua dia akan dia buat satu lock. Ini satu lock. Ini satu number, bukan lock. Ini number dia, serial number dia. So dia ada sini macam dia design dia ikut lah macam FCD tu yang saya tak buat video tu pasal saya tak dah dapat dah FCD tu. So ini yang dia spring dia asal main ni 1.0, anda boleh ganti 1.2. Pasal 1.0 dia memang lembut sikit, dia memang FPS tak tinggi, dalam 1.4 1.5 macam tu saja. Saya pernah cakap lah, memang loose dan
term and condition dekat China memang macam ni. Blaster tak akan out of box buat FPS tinggi-tinggi. So inilah yang spring dan boot anda boleh ganti. Plunger ni tadi saya cakap, nah plunger dia ni memang nylon. Tapi jika anda main spring tinggi, ah ini risiko dia akan jadi rosak lah. Tapi dia dapat ganti aluminium. Tapi ikut anda suka lah. Ah, so yang hop up ni, dia just pusing auto barrel ni sudah keluar lah. So kita ni pasang senang saja. Then colok. Ini kita akan masuk ikut ni. And then ikut dia mesti tolak. Nah, tolak habis. Tolak ni pun kena tolak sikit lagi. Ha, so masuk. Okay. And then klik balik. Klik balik. So dia akan buka lah macam sikit di macam lah sikit P1 lah. Tapi dia mah DS system tu memang kita nak pasang plate ni ama kena skill sikit lah. Ini dapat tukar metal. And then slide pun dapat tukar metal. Ada satu unit ni yang G34 yang John Wick punya pattern, iaitu slide metal semualah. Tengok sana, bagi yang pasang sikit lah, pasang balik. Okay, kita pasang balik. Okay. So sekarang kita nak test apa? Kita nak masukkan je box and then test FPS dia running macam mana. Saya macam tadi cakap, dia FPS memang rendah sikit. Saya spring dia bukan berat. So kita akan test pakai jawbor terbaik. macam yang pernah share dekat Facebook page saya, jawbor terbaik. So kita akan dulu jadi jatuh, kita susah mampu kutip. Okay. So masuk jawbor senang, anda kena push habis and then masuk ke sini. Jika ada speed roller memang cepat lah. Atau ada speed roller memang saya pakai tangan. Yang pertama senang sikit nak masuk. Jawbor saya pakai 7.2 ada pun 7.3 sahaja. Tak lebih besar, tak lebih kecil. Sudah masuk, anda boleh pilih macam tu ataupun push anda sukalah. So I memang malas, I nak just tekan trigger lah. Okay. So ini sudah boleh shoot jawbor. So kita akan test FPS dia. FPS sekarang memang kosong. Jadi kita akan test first biji. So dia sampai habis dia tengok boleh lock tak boleh lock. Dah suruh habis, dah suruh lock. Tapi blaster macam ni, I memang advice pakai pakai jawbor yang keras lah. So dia suppose running 120 lebih sampai lebih kurang tu lah. Jika anda tukar jawbor keras sikit, okay. Ni jawbor mat, ni jawbor kosong yang keras sikit, so kita akan running sekali lagi. Pace dia memang tak tinggi. Anda kena buat sendiri lah, buat sikit-sikit lah. Jika anda nak beli and then nak buat I nak buat siap pun boleh, tak ada masalah. Dia boleh pergi sampai dekat 200 fps pun tak ada masalah ni, tak ada masalah banyak. I sudah pernah test 200 fps boleh sampai lah. Okey, so kita akan masukkan next jawbor. Kita akan buka chrono lagi. Kita akan load lagi sekali, kita akan test lagi. Okey, first biji 118. Okey, biji 123 112 bagi harga lah. So bagi harga dekat macam ni lah. Okay. So dan dah keluar semua. So kita tengok FPS dia. Okay, memang 112 113 paling tinggi memang 16. Itu saja memang paling tinggi dia. Pasal by kilang dia bagi IMS, dia pun cakap tak lebih daripada 50 ms. So memang tak lebih, paling tinggi pun 50 saja. Ini ms lah, dia orang kira macam tu bagi air lah. So pasal dia spring blow 1.1.1.0, so anda lah boleh upgrade jadi 1.2 macam I'm P19, macam asal I'm 1.7 tak silap, sekarang pun 210 220 macam tu lah dia upgrade. Okay, so yang clock memang macam ni, elektroniknya dia memang macam terhad lah. Dia memang power dia. Tapi kita boleh upgrade. Kita boleh upgrade pakai spring. So yang ni spare part untuk, ini spare part lah untuk apa? Untuk yang P99. So kita simpan balik spare part ni. Nanti hilang susah. Okay, so yang for kali ni memang clock ni memang anda lah kena upgrade sikit ataupun fine tune dia. Anda baru dapat lah FPS yang lebih tinggi sikit. Dia ada dua pattern, satu pattern lagi satu kita tengok. Satu pattern lagi. Dalam kotak lagi. Dua pattern.
Ini satu pattern ni, and then second pattern dia dapat satu kotak ni. DS02. DS02. Okey, ini apa satu video lagi lah. John Rick punya G34. Siap ada apa-apa. Yuk. So John Wick G34 ni kita akan cerita kemudian lah. So dia memang slide semua metal. Sorry, ketuk dia. Tak semua metal. Okay, nanti kita akan buat satu video khas untuk dia. Sebelum I hantar ni blaster balik ke demo owner dia. Okay, so kat sini lah. Sampai sini saja lah. Ini video for DS. For DS ni. Okay, so jika anda suka video I, boleh subscribe and like. Then for siapa-siapa minat blaster ni, boleh PM saya. So electronic punya handgun type dia ada P19, VP9, TP9, BP9L, BP9 tactical, DS01, DS02, FCD pun macam tu juga. Okay, so habislah video ni kali ni. So goodbye.